أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Tu imam lupa surah. Lupa. Pasal apa? Bila jadi lagu tu tuan-tuan, otak kita dah duduk dah sana. Itu sebab ada larangan kita bila lepas sembahyang wirid ni tak mudarat. Pasal apa? Inilah dia punya sebab dia. Bila kita lepas sembahyang wirid kita berai, orang yang mai lambat ni depa duduk sembahyang di belakang jemaah apa ganggu. Hari kena kat orang kita tak tahu, hari kena kat kita. Hari kita pi lambat sampai-sampai tu imam lepas sembahyang wirid deras ni. Kita duduk sembahyang di belakang dia celaru habis. Pasal apa? Interference. Gangguan tu. Maka atas sebab inilah dalam ajaran sunnah dia tak bagi deras wirid lepas sembahyang ni, dia tak bagi. Wirid masing-masing. Wirid itu ada tetapi tidak dalam form yang kita duk buat hari ini. Bukan pasal apa, pasal tak mau ganggu orang semayang di belakang, itu tujuan dia. Gangguan tu tak mau dia lari gimana kita punya concentration semayang, khusyuk kita habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ah, itu benda dia.